min syaikhika amran aw badalaka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka izlaluhu wa ta'addu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhu al-marrata wal marratain wa thalatha falaysa sukutu an su'ali wa talabi min husnil adab Allahumma illa an yushira alaika syaikhu bisukuti wa ya'muruka bitarki su'al fa inda dhalika yajibu alaika imtithaluhu wa idza man'aka syaikhu an amrin aw qaddama alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa al anfa'u wal ahsanu laka wa idza waqa'a minka dhanbun wa wajada alaika syaikhu bisababihi fabadir bil i'tidhari ilayhi min dhanbika hatta yardu anka. Bismillah walhamdulillah Allahumma lakal hamdu syukra walakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa asli syu'una umatihi wa farij anna al-humum al-humum ya hayu ya qayyum nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wa al-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Setelah membahas fasal-fasal yang ada di dalam kitab Adab Sulukil Murid, kali ini menginjak penyempurna lalu penutup. Tatimatun, penyempurna. Wa idza aratta, dan jika kamu ingin, ayuhal murid, wahai seorang murid, min syaikhika, dari gurumu, amron, satu perkara, au badalaka, atau nampak untukmu, atau ingin kamu memiliki keinginan, antas alahu, bertanya kepadanya, ansai'in, tentang sesuatu, fala yamna'uka, maka tidak menghalangimu, ijlaluhu, pengagungan kepadanya, wa ta'addubu, dan beradab, ma'ahu, bersamanya, antalabihi, daripada memintanya, minhu, darinya, wasu'alihi, dan bertanyanya, anhu, darinya. Watas'aluhul marrah wal marratain wasthalath, dan kamu bertanya kepadanya sekali, dua kali, dan tiga kali. Falaysa sukutu anis su'al wa talab min husnil adab, bukan diam dari pertanyaan dan meminta itu dari kebaikan adab. Allahumma illa an yushira alaika syaikh, kecuali mengisyaratkan atasmu asyaikh, guru, bisukut, untuk diam. Wa ya'muruka, dan memerintahkan kamu, bitarki su'al, tidak bertanya. Fa inda dalika yajibu alaika imtithalu, maka di saat itu wajib atasmu imtithalu, mentaatinya. Murid itu memiliki hajat, pasti itu, kepada guru. Ada sesuatu yang diinginkan oleh murid dari gurunya. Keinginan itu baik dari doa atau sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh murid kepada gurunya tentang sesuatu. Lah, keinginan
yang ingin kita dapatkan dari guru itu minta. Pertanyaan yang ingin kita tanyakan, tanya. Jangan kita diem, jangan kita meninggalkan bertanya atau membiarkan keinginan itu berlalu gitu aja. Jadi minta. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan dari guru kita, kita minta. Kalau ada pertanyaan, kita tanya. Akan tetapi ketika kita meminta atau bertanya, harus tetap adab, harus tetap dengan akhlak sopan santun yang sempurna. Para sahabat, mereka menginginkan sesuatu dari Nabi, mereka meminta. Ketika mau bertanya, mereka bertanya. Akan tetapi tidak meninggalkan adab, akhlak saat meminta dan saat bertanya. Malah justru kalau kita tidak memintanya atau tidak bertanya, itu juga bukan termasuk adab yang baik. Karepnya, maksudnya jaga adab sehingga enggak bertanya, justru itu kurang adab. Bukan adab yang sempurna, justru adab yang sempurna ketika dia mau bertanya, tanya. Saat bertanya, menjaga adab tanpa mengurangi takzim kita kepadanya, tanpa mengurangi takzim kita kepadanya. Bahkan bila perlu, saat kita bertanya itu tidak cukup sekali, maka teruslah bertanya. Mungkin 1-2 kali pertanyaan atau 3 kali, 4 kali, terus tanyakan. Kalau memang itu diperlukan. Pertanyaan tentunya bukan seperti pertanyaannya Bani Israel. Sapi yang gimana, yang warnanya apa, bukan. Pertanyaan memang yang perlu kita tanyakan, atau pertanyaan yang sudah kita tanyakan tapi kita kurang memahaminya, tanya. Walaupun itu terulang beberapa kali, jangan justru tanya masih belum mengerti, padahal kita belum mengerti. Faham ini ya? Nah, jangan, tanya. Tanya. Kecuali kalau guru tadi itu sudah mengisyaratkan kepada kita untuk diam atau tidak bertanya, maka di saat itu mentaati perintahnya kewajiban bagi kita, wajib. Kenapa? Sudah diperintahkan untuk diam, diperintahkan untuk tidak bertanya atau tidak meminta sesuatu, maka wajib kita diam. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang ingin kita tanyakan kepada guru, maka jangan menghalangi kita untuk bertanya kepadanya karena takzim atau karena menjaga adab. Itu keliru, itu salah. Tetap kita bertanya kepadanya dengan adab. Sekalipun pertanyaan kita itu membutuhkan berulang kali jawaban atau berulang kali pertanyaan, enggak masalah. Yang penting tetap adab. Sampai kapan? Ya, kita terus bertanya. Kalau sudah guru kita memerintahkan diem, jangan lanjutkan, baru wis. Tapi ketika masih merespon kita, masih
menanggapi kita, ya kita lanjut enggak masalah. Tapi kalau dia sudah mengisyaratkan untuk diam atau ada tanda kelelahan, kebosanan, maka jangan lanjutkan. Lah di situ menjalankan perintahnya untuk diam, tidak melanjutkan pertanyaan, wajib kita patuhi. Wa idza mana'aka syaikhu an amrin, dan jika seorang guru melarangmu, an amrin, dari sebuah perkara. Kadang seorang guru itu melarang satu muridnya, tidak yang lainnya. Yang ini dilarang, yang lainnya enggak, dibiarkan. Terkadang seperti itu. Atau gaddama 'alaika ahadan, mendahulukan seseorang atasmu. Jadi yang satu yang diajukan, yang satu dikedepankan daripada kamu. Fa'iyyaka antattahimu, jangan sampai kamu menuduh buruk. Jangan sampai kamu berburuk sangka atau memiliki perasaan buruk kepada guru. Jadi itu haknya, haknya guru. Dia melarang kita mengedepankan yang lain atau mengedepankan kita melarang yang lain, itu haknya. Kita sebagai murid pasrah menerima apa yang menjadi keputusannya. Seperti anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua harus pasrah. Orang tuanya melarang dia, tapi yang lain enggak dilarang, anaknya yang lain. Atau mendahulukan dia, melarang dia, atau mendahulukan ini, melarang dia. Pasrah anak. Enggak boleh kemudian, jadi orang tua aku enggak senang ambil aku. Enggak mau denganku, benci kepadaku, dan yang lain sebagainya. Lah itu semuanya tipu dayanya setan untuk merusak hubungan kita. Atau membuat kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan seorang guru, ketika guru tadi itu memerintahkan yang lain, melarang kita atau mendahulukan yang lain bukan kita, maka kita jangan sampai menuduhnya yang macam-macam. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa anfa' wal ahsan lak. Wal takun, hendaknya kamu tetap muktaqidan, yakin, annahu gad fa'ala, sesungguhnya guru tadi itu telah melakukan ma huwa anfa, apa yang paling manfaat, wal ahsan, dan yang paling baik laka untukmu. Jadi jangan mendahulukan yang lain kemudian kamu berprasangka padahal yang lebih tepat aku daripada orang itu, daripada dia. Ya. Jangan sampai punya prasangka seperti itu. Karena apa? Ya tetap kamu harus yakin bahwa guru telah melakukan yang lebih tepat, lebih baik, lebih manfaat untukmu dari keputusannya. Ya mungkin tidak memerintahkan aku lebih tepat, lebih baik, karena khawatir nanti aku seperti ini atau seperti itu mungkin guruku ini. Sehingga beliau mengambil keputusan yang sangat tepat, tidak menjadikan aku, tidak memilih aku, tidak memerintahkan aku, dan semisalnya. Jadi intinya tetap kita meyakini apa langkah yang diambil oleh guru tadi itu sangat tepat, sangat manfaat, bukan untuk siapa-siapa, tapi itu untuk kita. Kasih contoh, kadang kita memohon kepada Allah sesuatu, tapi Allah tidak memberikan sesuatu tersebut. Apakah Allah enggak mengijabi? Enggak mesti, belum tentu. Terkadang Allah mengijabi, tapi memberikan yang lain kepada kita.
Mungkin dilihat kalau dikasih ini enggak tepat, akan merusak dia, akan mengganggu dia, akan sehingga enggak dikasih oleh Allah seperti yang diminta, tapi dikasih yang lain yang bukan diminta, sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kenapa? Yang diminta enggak dikasih. Mungkin dalam permintaannya tadi itu ada keinginan atau tujuan yang bisa mengundang murkanya Allah, enggak dikasih oleh Allah sesuai yang diinginkan, yang diminta, dikasih yang lain, akhirnya apa? Dia gagal melakukan yang mengundang murkanya Allah. Berarti Allah memberikan kepada dia apa? Sesuatu yang tepat untuk dia, yang lebih baik untuk dia, sama dengan guru. Guru mungkin tidak memerintahkan kita bukan berarti enggak senang kepada kita. Bukan berarti enggak percaya dengan kita. Mungkin guru tadi itu khawatir yang sekarang dia enggak memiliki prasangka benci atau yang lain sebagainya, takut nanti gara-gara dibebankan tugas ini tidak bisa menjalankan, akhirnya gurunya punya kebencian terhadapnya. Lah gurunya enggak mau, sehingga enggak memerintahkan dia. Atau gurunya melarang dia melakukan ini. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia melakukan ini terjadi yang tidak diinginkan oleh gurunya, gurunya enggak senang kepada dia, akhirnya dilarang dia. Nah, jadi tetap kita harus berprasangka baik apapun yang menjadi keputusan guru, karena itu mungkin sangat manfaat dan sangat baik untuk kita, yang dilarang atau yang diutamakan yang lain dari. Wa idza waqa'a minka dzambun, maka jika terjadi dosa darimu, wa wajada 'alaika syaikhu, guru mendapatkan atasmu bisababihi, karena sebab dosa itu, fabadir bil i'tidad ilai min dzambika, maka segeralah meminta maaf ilahi kepadanya, min dzambika, dari dosamu, hatta yardha anka, sehingga ridha darimu. Kalau kita melakukan dosa, kesalahan, karena kesalahan ini guru menjadi berubah, tadinya enggak ada masalah menjadi ada masalah karena kesalahan, karena dosa tadi itu, maka yang wajib kita lakukan segera meminta maaf kepadanya, segera. Jadi kapanpun kita melakukan dosa, karena dosa ini guru kita berubah sikapnya kepada kita, maka segera kita meminta maaf kepadanya. Sampai kapan kita meminta maaf? Sampai beliau ridha kembali. Nah, sampai ridha kembali. Karena seperti pembahasan beberapa waktu yang lalu, murid itu tergantung ridhonya guru di dalam kemanfaatan ilmunya, dalam keberkahan ilmunya. Maka mau tidak mau murid harus terus mencari, mengejar ridho gurunya, terus menerus mengejar ridho gurunya. Makanya ketika gurunya berubah kepadanya, terhadapnya, maka dia segera meminta maaf. Jangan dibiarkan, jangan ditunda, jangan ditumpuk, segera minta maaf. Jangan tenang-tenangan. Seperti anggapan kepada yang lain, Carnois, wah aku ya tidak ngaji nang kono ya tidak popo, ngaji nang liane iso. Loh, jangan. Kalau tadi itu adalah guru yang sudah mengajari kamu, enggak ada. Percuma kamu berpindah dari tempat ke tempat. Seperti yang pertemuan yang lalu itu sudah dijelaskan. Guru siapapun dari ujung barat sampai ujung timur,
bersatu, bergabung untuk menjadikan kamu manfaat, gak akan mungkin bisa. Kan gitu ya? Gak akan mungkin bisa. Sampai kapanpun, gak akan mungkin bisa memberikan atau menumbuhkan kemanfaatan dari diri kamu. Sampai atau sehingga gurumu meridhai kamu. Kan gitu? Hah? Ini sudah dibahas itu. Ini gak akan. Sama ketika kita melakukan sekarang segera, jangan kemudian nyantai, apalagi kamu meremehkan. Hati-hati, percuma, sia-sia, sia-sia, percuma. Seperti seorang anak itu, mau titel apapun yang dia miliki, kekayaan sangat banyak, sangat besar, tapi nggak dapat ridhonya orang tua, percuma. Kekayaannya tadi itu gak akan mungkin menggembirakan dia, tidak akan mungkin mensukseskan dia, tidak akan, dan hasilnya hanya sia-sia. Karena itu, segera minta maaf, segera minta ridho kepada guru, jangan biarkan. Paham ya? Kalau memang guru tadi itu berubah karena dosa yang kita perbuat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga hati kita, ya, tidak berprasangka buruk kepada guru kita, sehingga kita bisa mendapatkan, meraih kemanfaatan berkatnya, karenanya, darinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba tasilu kulla hawba wa sulana al-awrati wa amini rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma falla wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi alhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan kathiran da'im mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.